Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Awi. Saat ini kami bersama dengan para jamaah umroh yang kebetulan aksesnya serba terbatas karena bisa umroh sedang ditutup. Hari ini saya mengajak keliling jamaah umroh nih yang dari khususnya dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur, mengajak keliling melihat kondisi kota Mekah saat ini karena kebetulan akses-akses jamaah umroh serba dibatasi. Jadi sangat beruntung sekali bisa melaksanakan umroh satu kali, walaupun di sini 14 hari satu kali pun sangat bersyukur karena ada sebagian jamaah umroh yang sudah masuk kota Mekah tidak bisa melaksanakan ibadah umroh karena akses Masjidil Haram ditutup ataupun tempat-tempat mikot ditutup juga. Dan ini saya bersama jamaah ini memperlihatkan rute aslinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq melalui jalur aslinya seperti ini. Ini jalur aslinya. Jalur aslinya seperti ini. Assalamualaikum. Ini saya bersama dengan para jamaah umroh yang sedang galau ini karena cita-citanya ingin umroh 10 kali. Iya kan, makanya. Ternyata hanya bisa satu kali umroh. Kenapa, Mbak? Ini memperlihatkan jamaah umroh jalur aslinya. Rute aslinya Rasulullah ketika menaiki Jabal Sur yang di atas sana. Oke, sudah? Ayo. Bismillah. Ini yang kedua, langsung menuju ke Masjid Araji. Sudah pernah dengar Masjid Araji? Belum. Insya Allah nanti Masjid Araji. Oke. Judulnya menghibur. Sekarang mau meluncur ke Masjid Aisyah Ar-Raji. Nanti sejarahnya kan saya beri penjelasan. Jadi Masjid Ar-Raji itu, Aisyah Ar-Raji itu termasuk masjid terbesar di Saudi ini. Jadi setelah Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, kemudian ini masjid ini. Terus sejarah dari didirikannya Masjid Aisyah Ar-Raji ini, itu adalah Ar-Raji, Sulaiman Ar-Raji itu yang mendirikan ini adalah yang membangun Sulaiman Ar-Raji. Siapakah Sulaiman Ar-Raji? Sulaiman Ar-Raji itu salah satu pengusaha yang sukses di Saudi ini di bidang perbankan. Yang tadinya itu nol, mulai dari nol merintis perbankan sampai sukses dan sekarang salah satu bank terbesar di dunia, namanya Bank Ar-Raji itu. Kemudian dia mendirikan masjid yang cukup besar, dan itu masjid itu seperti miniaturnya Masjid Haram Mekah. Kemudian Masjid Ar-Raji itu didedikasikan, diwakafkan khusus untuk ibundanya tercintanya Aisyah, namanya Aisyah, makanya masjidnya dinamai Aisyah Ar-Raji. Langsung meluncur ke TKP ini, jaraknya tidak terlalu jauh dari sini. Nanti satu jalur langsung melewati Mustashfa Nur. Mustashfa Nur itu salah satu rumah sakit terbesar yang ada di kota Mekah. Ketika musim haji, Mustashfa Nur itu salah satu rumah sakit rujukan. Mari ada komentar gak apa lagi. Kalau siapa lah komen di kafe, tukang komen aja nih. Netizen. Jadi kita netizen Budiman. Oh, tempatnya agak kotor karena ada pembangunan, banyak pembangunan di sini. Oh, itu rek masih rek. Rek. Coba turun sebentar, foto-foto. Langsung go into. Oke. Okay. Oke, turun sebentar. Pengen deh nih ini. Ini terus diri. Rek. Iya, saya sendiri. Oke, ini di masjid. Ayo. Masjid Ar-Raji.
Masjid Ar-Raji itu seperti miniaturnya Masjidil Haram Mekah. Memang masjid ini cukup mewah sekali. Dan saya ini bersama jamaah umroh memang sengaja untuk mengajak jalan-jalan jamaah umroh ini yang dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro ini. Siap. Ini salah satu jamaah yang saya ajak keliling kota Mekah pada hari ini. Oke, ini sudah meluncur menuju ke Arafah bersama jamaah umroh dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro ini yang sedang galau ini. Karena di Masjidil Haram dibatasin umroh 14 hari cuma bisa umroh 1 kali di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekarang ini saya ajak jalan-jalan langsung meluncur menuju ke Arafah. Di depan ini sudah akses menuju Arafah. Terus hati-hati kalau lewat pertigaan seperti ini. Mana banyak orang-orang yang ngawur di sini tuh. Nah, di depan itu sudah kawasan Arafah. Ada plang kuning, pandang panah itu menunjukkan bahwa itu perbatasan antara Arafah dan luar Arafah. Ini sudah sampai di Masjid Namirah. Ini Masjid Namirah yang ada di Arafah. Ini para jamaah umroh. Jadi ini saya tadi wawancara dengan pekerja Itnas Tage Bab dulu sebab kasih moya. Kuliah. Jadi kulim saya apa juga. Jadi ternyata ini masjid ini Ustaz. Masjid ini kan bukanya 1 tahun sekali, tetapi ini ada karyawannya yang merawat tiap hari, ada yang membersihkan itu karyawannya sekitar 35 orang di sini tuh. Walaupun ini kosong tapi tetap ada yang membersihkan tiap hari itu 35 orang katanya ini. Masya Allah. Walaupun kosong ini masjid ini hanya 1 tahun sekali tapi ada karyawannya 35 orang yang untuk merawat masjid. Untuk selanjutnya setelah dari Masjid Namirah yang ada di Arafah ini, kita akan meluncur ke Jabal Rahmah. Pandangannya tapi kok kena ketemu nulis. Ya kayaknya tapi kok jalan. Ini sudah naik. Oh, itu sudah naik. Ya udah. Nanti cuman keliling bawahnya nanti langsung meluncur ke Gua Hira atau Jabal Nur yang ada di Kota Mekah. Jabal Nur. Inilah suasana di Jabal Rahmah sore hari. Ternyata kosong melompong. Berarti efek dampak dari ditutupnya visa umroh ini. Jadi biasanya ramai loh, biasanya loh. Ini sangat sepi sekali di Jabal Rahmah. Bahkan enggak ada yang berapa. Cuman berapa orang. Biji sini ngatas toh. Iya. Sampean kayak gitu loh. Nek pagi rame ya? Kapan ning Jabal Rahmah? Tadi pagi. Rame pagi. Rame sangat. Oh. Wal. Baguslah. Kondisinya Jabal Rahmah di sore hari ini saya bersama jamaah umroh ini ternyata sangat sepi sekali. Saya mungkin 4 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu saya kesini sore hari itu cukup ramai sekali. Dan sekarang bisa kita lihat, mau turun nggak, mau foto-foto nggak? Always mau. Keliling-keliling aja lah. Keliling-keliling aja, Bos. Ini. Kan sepi kan?
Ini sangat sepi sekali di sore hari ini di Jabal Rahmah. Kita langsung meluncur ke Jabal Nur atau di Gua Hira, ke Gua Hira. Ini untuk selanjutnya, ini kami bersama-sama jemaah umroh mau menuju ke Jabal Nur atau Gua Hira. Sekarang sudah berada di wilayah Mina. Inilah akhir dari keliling kota Mekah saya bersama para jemaah umroh ini yang dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur, yang berakhir di Gua Hira atau Jabal Nur yang ada di kota Mekah ini. Tapi nanti saya, sayangnya saya nggak bisa nemenin karena saya harus persiapan, siap-siap menuju ke mau ke Jeddah. Langsung naik aja mas, bagus ini anunya, cuacanya, jadi udah nggak panas. Oke, ini langsung naik ke atas. Ini jalannya agak lumayan ekstrim ini. Coba tak iseng tanya-tanya berapa ke haram gitu. Ah, mungkin enggak bekasnya. Cekalan langsung kembali, Mas. Diesel enggak kurang begitu, kurang begitu rusak. Bismillah. Enggak, atas itu bagala-bagala, apa itu toko-toko kalau mau belanja. Nanti kalau sudah selesai calling aja, insya Allah nanti jemput. Udah di masjid aja, atas itu ada masjid. Ini suasananya di sore hari di lerengnya Gua Sur. Oke, aku tak turun dulu, nanti kalau selesai kok
kabarin. Mau beli di sini apa di atas? Di atas juga ada kayaknya. Wah, di gak ada kayaknya, udah beli sini aja. Kalau mau beli air atau beli apa? Ada air panas enggak? Ana, ana tanya aja ada. Insyaallah ada. Ana ada. Oke, saya tadi sudah mengantar para jamaah umroh ini ke... Enggak, aku mau langsung. Sudah mengantar jamaah umroh keliling kota Mekah. Dan terakhir di Gua Hira ini, di Jabal Nur ini. Dan sekian tayangan di hari ini tentang ajak keliling jamaah umroh di kota Mekah. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan dan manfaat untuk kaum muslimin di mana pun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.